Yang pertamanya banyak disentuh mengenai al-it'am, termasuk daripada pembangkang juga ada menyebut yang mana nak minta beras pun Tok Pengulu tak nak sign dan tak dapat dan sebagainya. Yang berhormat Datuk Speaker, al-it'am ni sememangnya daripada awal pelaksanaannya mendapat ataupun boleh dikatakan dilihat tidak begitu positif oleh pimpinan di peringkat persekutuan, yang mana program kita ini diperlekehkan, kemudian pembekal-pembekal kita diberi amaran, diugut dan sebagainya. Kita ditegur kerana menggunakan beras ST15 yang akhirnya kita terpaksa tukar kepada beras ST10 dan banyak lagi perkara-perkara yang disebut bahkan oleh Menteri Pertanian pada waktu itu. Namun apa yang menggembirakan saya ialah apabila Perdana Menteri mengumumkan untuk melaksanakan program yang disebut, bezalah namanya, My Beras, yang diulas oleh Menteri Pertanian pada hari ini, Malaysia adalah merupakan sebagai negara yang pertama di dunia yang memberikan beras kepada rakyat miskin secara bulanan. Kalau program yang dimulakan pada yang belum dimulakan, yang akan dimulakan pada bulan Mac dan ditangguh kepada Mei 2016 ini merupakan program yang pertama di dunia, maknanya program yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri seawal tahun 2011 itu merupakan program yang lebih pertama utama dunia. Dan di sini memperlihatkan sekali lagi bahawa Kelantan adalah merupakan peneraju perubahan yang merupakan contoh klasik seperti mana program-program lainlah, maknanya cuti 2 hari ke, cuti bersalin 60 hari dan sebagainya. Walaupun di peringkat awal diperlekehkan, tetapi akhirnya digunapakai ataupun diambil oleh kerajaan persekutuan untuk dilaksanakan. Apabila saya menyebut perkara ini, bukanlah untuk kita mengungkit-ungkit, bahkan kita juga turut gembira mana apa yang kita buat telah diambil oleh kerajaan persekutuan untuk memberi manfaat kepada rakyat Malaysia. Maka itu adalah perkara yang menggembirakan kita. Manakala beberapa yang berhormat, termasuk daripada Tawang, Cempaka, Jelawat pun disebut, minta supaya ditambah peruntukan, ditambah bilangan, ditambah kualiti dan kuantiti barangan tersebut. Ini semua ada dalam perkiraan kerajaan. Kita mulakan dengan peruntukan 1.5 juta pada tahun 2010 dan pelancaran rasminya pada tahun 2011. Dengan peruntukan 1.5 juta itu, kita dapat memberi bekalan kepada 100 orang miskin bagi setiap dun mengikut senarai I Tegar. Jadi kalau yang berhormat Paluh semalam sebut, maknanya melalui penghulu, miskin, tak dapat beras dan sebagainya, program ini mana disalurkan melalui senarai I Tegar. Jadi semua peserta mestilah didaftarkan dalam senarai I Tegar. Daripada 1.5 juta pada hari ini telah ditingkatkan kepada 3 juta. Jadi maknanya sudah ada peningkatan dan memang dalam pemikiran kerajaan mana untuk menambahkan bilangan dan juga untuk menambahkan barangan yang dapat kita bekalkan kepada rakyat termiskin ini. Cuma dengan pemberian daripada kerajaan persekutuan ini, kita harap maknanya sama-sama, mana apabila diberikan tanpa mengira fahaman politik, mana bilangan rakyat yang menerima bantuan beras ini akan bertambah.